Perajin peci songkok kain goni asal Kabupaten Pasuruan mendapat berkah tersendiri saat musim haji. Hasil karyanya laris manis, banyak dibeli orang yang datang usai menjalankan rukun Islam kelima untuk oleh-oleh bagi teman-teman maupun kolega yang sambat. Salah satu pengrajin songkok kain goni adalah Bambang Haryanto. Saat ditemui TV Bangsa Online, Bambang sibuk mengerjakan pembuatan peci songkok di tempat produksinya yang berlokasi di Desa Sugi Wetan, Kecamatan Poh Jentrek, Kabupaten Pasuruan. Untuk proses pembuatan peci goni, menurutnya cukup mudah, hanya saja membutuhkan ketelatenan. Awalnya, kain goni dipotong sesuai ukuran masing-masing, kemudian dilem dan juga dijahit. Selanjutnya, songkok dikemas dan siap kirim ke pelanggan. Menurut Bambang, pada musim haji tahun 2023, pesanan yang masuk tiap minggunya tembus 50 kodi, padahal biasanya hanya 20 kodi saja tiap pekan. Peci goni diklaim lebih kuat dan lentur, dan paling penting adalah banyak motif-motif warna kain yang pas untuk oleh-oleh hajian. Coba-coba, terus ada pameran, akhirnya saya coba dikasih ke Pak Sandiaga Uno. Ternyata pasarannya banyak yang nyari setelah dipakai Pak Sandiaga Uno. Gitu. Harga yang ditawarkan pada pembeli bervariasi, ada harga grosir, kodian, hingga eceran. Untuk harga ecer peci goni, ia bandrol Rp40.000 per biji. Di musim haji tahun ini, pasar penjualan peci yang diproduksi Bambang sudah merambah pasar nasional seperti Aceh, Banten, Batam, Surabaya, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Tim TV Bangsa Pasuruan, Jawa Timur.